Viral emak-emak kondangan pakai daster, reaksi pengantin tak terduga. Video menampilkan seorang wanita yang pakai daster saat kondangan menjadi perhatian publik. Wanita tersebut terlihat mengenakan pakaian seadanya saat menghadiri acara hajatan. Hal itu membuat reaksi berbeda dari kedua mempelai. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @hitsmedsos, wanita itu tampak mengenakan daster bermotif bunga. Dia hendak berfoto bersama kedua mempelai di panggung pelaminan. Dalam video, kedua mempelai tampak terkejut ketika melihat ibu-ibu naik ke panggung pelaminan. Dia hendak berfoto bersama kedua pengantin itu. Ibu-ibu itu tampak mengenakan daster bermotif bunga. Ia terlihat mengenakan kerudung hitam. Penampilannya terlihat sangat sederhana, berbeda dari tamu undangan lainnya. Wanita itu langsung berada di samping mempelai perempuan dan bersiap untuk berfoto bersama. Sementara itu, kedua pengantin tampak rapi mengenakan gaun dan jas. Mempelai pria terlihat mengenakan jas berwarna hitam, sementara mempelai wanita mengenakan gaun berwarna putih. Mereka langsung memberikan reaksi tak terduga kepada wanita yang memakai daster itu. Keduanya memberikan sejumlah uang kepada wanita tersebut. Penampilan wanita tersebut langsung membuat warganet ikut memberikan respon dan komentarnya. Positive thinking, mungkin si ibu juru masak di dapur berhubung resepsinya di lingkungan rumah takut gak keburu foto bareng kedua mempelai, ujar warganet. Pahlawan dapur nih, gak ada dia nikahannya gak jalan, kata warganet lain.